Okey, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam untuk semua yang menonton cikgu dekat Facebook PTTI. Sekejap ya. Okey, so malam ni cikgu nak buat short live untuk pelajar-pelajar especially yang nak SPM bulan 2 nanti. Dan juga semua pelajar-pelajar yang nak SPM tahun ni bulan November, especially yang KSSM. So minggu ni adalah minggu ataupun permulaan minggu untuk pelajar-pelajar sebelum dia naik ke sekolah, sama ada belajar secara online dekat rumah ataupun bagi pelajar-pelajar form 5 2020 yang akan pergi ke sekolah. So cikgu nak share sedikit tips. Tajuk dia hari ini adalah tindak balas redox memandangkan pelajar-pelajar PTTI dan selingkuh akhir minggu ni dia belajar topik ni. So cikgu perhatikan, ramai pelajar tidak tahu macam mana teknik yang lebih mudah bila soalan yang related tentang nombor pengoksidaan bagi sesuatu unsur. Okay, so sebelum cikgu continue, cikgu nak check dulu, boleh dengar tak suara cikgu? Sekejap ya, cikgu nak baca komen juga. Boleh dengar tak? Kalau boleh dengar, bantu cikgu untuk komen dekat bawah dan juga share dengan kawan-kawan supaya dia tak terlepas sesi malam ni. So cikgu nak explain, salah satu soalan dia adalah soalan trial MRSM. Macam ni, soalan trial MRSM. Okay, soalan trial MRSM 2018. So soalan tanya, sekejap eh, soalan tanya antara yang berikut, yang manakah merupakan perubahan nombor pengoksidaan bagi yang betul bagi ferum. So soalan bagi dekat kita persamaan kimia yang seimbang, which is dia bagi ferum 3 oksida bertindak balas dengan karbon dioksida untuk menghasilkan, ni tindak balas dengan karbon ni sepatutnya tindak balas dengan karbon ni. Okey, untuk menghasilkan logam ferum dan juga gas karbon dioksida. So yang ini di bawah subtopik siri keaktifan logam ataupun SKL. Dalam bahasa Inggeris ni kita sebut dia sebagai RSM ataupun reactivity series of metal. So konsep dia dekat sini cikgu explain dari segi konsep dulu. Kalau cikgu first, cikgu suka menulis ferum 3 oksida tu sebagai macam ni. Ni macam tu. Okey, kalau cikgu boleh tulis balik kat sini, ferum 3 oksida. Kat sini 3 plus, so cross kat sini 3. Oksida, charge dia adalah 2 minus. Jadi 2 minus dekat sini, cikgu cross, cikgu tulis 2. So konsep dalam tindak balas antara ferum 3 oksida dengan karbon ni adalah, so kalau cikgu suka fahamkan konsep dia, simple sahaja. Konsep dia adalah kita bayangkan, sekejap, hitam tak senang sikit Kita bayangkan, okay, hitam dan juga merah ni dia duduk sebelah-sebelah. Kalau cikgu suka bayangkan dia adalah couple. Okay, so sebab apa Fe2+, Fe3+, dan juga O2- dia boleh duduk sebelah-sebelah? Reason dia adalah yang ini dia bercas positif dan yang ini dia bercas negatif. So secara konsep dia, bila kita ada sesuatu ion yang bercas positif dan juga sesuatu ion yang bercas negatif, so konsep dia positif dan juga negatif dia akan attracted ataupun repel. Cuba komen dekat sini. Mungkin ada yang menonton cikgu adalah ibu bapa yang mempunyai anak yang SPM, boleh tag anak anda. So nanti kemudian pada time dia buka Facebook tu, dia boleh menonton video ni as a dia punya reference. Kalau untuk pelajar-pelajar form 5 2021, ini adalah tajuk yang berada di permulaan tajuk. Bagi pelajar-pelajar yang form 5 2020, yang last year punya form 5, so yang ini adalah topik bab 3 tindak balas redox, topik form 5. Okay, so kalau cikgu suka bayangkan ini positif dan negatif, yes, positif dan negatif dia akan attracted. So maksudnya sebab itulah Fe dan juga O ni dia boleh duduk sebelah-sebelah. So konsep dalam persamaan ni, cikgu suka cakap konsep dia adalah cinta tiga segi. Cinta tiga segi.
yang membawa maksud karbon yang dekat sini dia tengah usia oksigen. So kalau kita check dalam siri kereaktifan logam, so kita ada dalam kimia ni, kita ada satu siri kita namakan sebagai siri kereaktifan logam. Memang tak nampak ni atas eh, bawah pun. Siri kereaktifan logam, dia punya susunan dia adalah, kalau nak kahwin eh, cikgu terus tulis eh, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perempuan cukup aman. Okay. So dalam siri kereaktifan logam ni kita ada karbon dan juga hidrogen. Kedudukan karbon adalah di atas zinc, sementara kedudukan hidrogen adalah di bawah zinc. Membawa maksud siapa yang duduk lagi atas, logam mana ataupun unsur mana yang duduk lagi atas, membawa maksud logam tu sebenarnya dia lagi reaktif. Jadi, lagi reaktif tu maksud dia lagi kuat. Jadi, dalam kes ni, kalau kita perhatikan antara karbon dan juga bayangkan macam ni lah eh, lelaki perempuan, lelaki contoh, ni couple, ni single. So, alkisah dia yang berlaku dekat sini adalah yang single ni tengah usia yang perempuan ni. So, dalam kimia kita nak tengok sebenarnya tindak balas ni sebenarnya boleh berlaku ataupun tak boleh berlaku. So, cara dia kita akan check dulu antara karbon dan juga ferum dalam siri kereaktifan logam, siapa yang duduk lebih atas. Lagi atas tu maksudnya lagi kuat. So, kalau kita perhatikan antara karbon dan juga ferum eh, karbon duduk lebih atas daripada ferum. That's why karbon yang dekat sini sebenarnya dia boleh rampas oksigen untuk dia menghasilkan CO. Bila combine dia jadi CO2 plus dengan ferum. Soalan dah bagi dah kat kita sebenarnya. Cumanya cikgu nak explain apakah yang dimaksudkan dengan persamaan ni. Okay? So daripada sini bila kita balancekan equation, bila kita balancekan equation, Fe ada oksigen ada 3, oksigen ada 2. So cikgu terbalikkan dia. 6, so sini 2. So 2, so sini adalah 4, 3. So soalan memang dah bagi eh. Okay, nak check balik sebenarnya soalan bagi tu betul ke tak betul. Okay. So kita ada persamaan ni macam ni. So soalan secara direct dia dikata antara yang berikut yang manakah merupakan perubahan nombor pengoksidaan yang betul bagi ferum. So bila soalan kata nombor pengoksidaan, cikgu tulis kat sini nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan ni bahasa mudah nak faham adalah cas. Cas eh? Contoh, kalau cikgu ada Na, cikgu letak tanda positif kat sini. So yang kita namakan sebagai oxidation number tu adalah cas bagi Na. Yang inilah. So kalau dalam kes ni senang, dah terus nampak Na cas dia adalah positif 1. So sekarang ni soalan tanya dekat kita untuk ferum. Dia tanya untuk ferum. Jadi dalam kes ni cikgu akan tulis bawa ferum ke sini. Ferum sebelum dan juga ferum selepas. Kita nak tahu berapakah cas ferum sebelum tindak balas dan juga ferum selepas tindak balas. Okay. So jadi caranya adalah cikgu akan buat cara dia macam ni eh. Fe2O3, cikgu akan tulis kat sini Fe2O3. Okay. Total cas bagi semua benda ni adalah yang dekat atas ni. Kat atas tu adalah total cas. So bila soalan tak bagi ataupun dia tak tulis sebarang cas, cas kalau dia tulis positif maksudnya positif 1 total cas dia. So kalau kita tengok dekat sini, ferum 3 oksida ni dia tak ada sebarang cas. Jadi cikgu akan tulis dia sebagai 2 ferum tambah 3 biji O sama dengan total cas dia adalah 0. Nampak ke tak nampak ni bahagian bawah ni? Kena recheck dulu. Nampak eh? Nampak eh? Alright. So 2 ferum plus dengan 3 oksigen sama dengan 0. 0 ni adalah total cas. Okay, total cas eh? Okay, so sekarang ni kita nak cari cas bagi ferum. Kita nak cari cas bagi ferum. Cikgu akan buat 2 ferum
tambah 3 negatif 2 sambungkan dengan kosong. Sini negatif 6 bawa ke sebelah kanan, dia jadi positif 6. So fairer, kita akan dapat jawapan positif 6 bahagikan dengan 2. Cikgu simplify lah. Mak dah sampai bawah ha? Nampak ke? Mak tak nampak. Okay, sekejap tak nampak eh. Okay, kita tulis atas sikit lah eh. Cikgu tulis atas sikit. Okay, kalau nak cara mudah pun ada juga. Fe 2 O 3. Okay, kalau tak nak buat calculation, cara simple dia adalah 3 ni sebenarnya cas untuk sana, 2 ni cas untuk sana. Sebab apa? Sebab kita belajar bila kita nak menulis sesuatu formula kimia, cara dia adalah kita akan ambil macam ni. Fe 3 plus combine dengan O 2 minus. Okay, positif, negatif, bila combine step yang pertama, tulis dulu Fe dan juga O. Step yang kedua, kita crosskan dia punya cas. Bila cas dia tak sama, 3 dengan 2 kena cross. Kalau 3, 3 tak payah tulis. Kalau cas dia 2, 2 tak perlu tulis. Tapi kalau nilai cas dia tu tak sama, maksudnya 3 dengan 1 kena cross. Faham tak cikgu cakap apa? Cuma komen sikit. Faham tak? So bila cas dia tak sama, tak sama tu maksudnya nombor ya, 3 dengan 2 tak sama. Jadi kita kena cross. That's why dekat sini kita ada 3, dekat sini kita ada 2. Jadi dalam kes yang dekat sini, kita tahu bahawa Fe ini cas dia adalah positif 3. Student yang careless, dia akan tengok 2 ni sebagai cas bagi ferum, which is tak betul. So 2 yang dekat sini dia membawa maksud ferum tu ada 2 biji. Sebab dalam kimia, dalam kimia kalau kita ada simbol, X ni adalah simbol. Okay, di kanan sebelah bawah yang ini menunjukkan bilangan. Sementara di kanan sebelah atas kat sini menunjukkan cas. Okay, so ferum dekat sini kita dah ada jawapan. Ferum dekat sini cas dia adalah positif 3. So sekarang ni kita nak tengok ferum yang dekat sini selepas tindak balas. Sebab soalan tanya kita berapakah perubahan cas bagi ferum. Perubahan maksudnya before dan juga after. Alright, so kalau kita perhatikan ferum yang dekat sini, step yang pertama, ferum ni dia berada dalam keadaan atom. So dalam kimia, setiap unsur dia berada dalam keadaan zarah terbahagi kepada tiga jenis. Tiga jenis zarah. Yang pertama atom, yang kedua adalah ion, dan yang ketiga adalah molekul. Apa beza dia? Okay, apa beza dia? So perbezaan antara atom eh. Ada juga kadang-kadang yang tanya cikgu, apa beza antara atom, cikgu tulis sini, ion ataupun molekul. Sekejap. Atom tu maksudnya dia ada satu, sebiji je. Contoh, kalau cikgu ada klorin, ada satu je. Macam mana cikgu tahu klorin cikgu ada satu? Cikgu tengok bilangan. Nak tengok kat mana bilangan? Cikgu tengok di kanan sebelah bawah. Kanan sebelah bawah, nampak tak ada apa-apa, maksudnya satu. So bila klorin ada satu, kita katakan klorin hadir sebagai atom. Itu contoh eh, klorin dia tak hadir sebagai atom. Yang kedua, ion ni pula adalah sesuatu unsur ataupun zarah yang ada cas. Contoh, kalau cikgu tulis Cl negatif. Okey, kita tengok di simbol kanan di sebelah atas. Kalau kita perhatikan kanan sebelah atas ni apa, ada cas. So bila ada cas, kita namakan sesuatu zarah itu dia hadir dalam keadaan ion. Okay, yang ketiga, molekul. Molekul ni maksudnya kita punya zarah kita tu dia hadir lebih daripada dua ataupun lebih atom. Contoh, kalau cikgu ada Cl2. Cl2 maksudnya Cl ni ada dua biji.
dua biji. So kita katakan Cl tu ni dia hadir dalam keadaan molekul. Tu maksud dia molekul kan, lebih daripada satu atom. So dalam kes ni cikgu akan tengok ada setengah student dia kata, cikgu ni empat ni, kita tak akan tengok empat yang kat depan sebab nombor yang dekat depan menunjukkan bilangan mol. Panjang cerita bilangan mol tu. So nak tahu sesuatu unsur kita tu ataupun sesuatu zarah kita tu dia berada dalam keadaan atom, ion ataupun molekul, tips dia adalah tengok di sebelah kanan. Bawah. Kanan, bawah. Tak ada apa-apa. Maksudnya dia ada satu je. Tak ada apa-apa tu maksudnya satu lah. Sebab dalam kimia satu kita tak payah tulis. So, bila kita nampak ferum ni ada satu biji, satu eh. So, maksud dia ferum berada dalam keadaan atom. Dan atom sebenarnya dia adalah neutral. Neutral maksud dia dia tak ada charge, kosong charge dia. So, dalam soalan ni, perubahan nombor pengoksidaan yang betul bagi ferum positif 3 berubah menjadi kosong. Itu je lah. So, jawapannya apa? Jawapan dia adalah A. Ayam. Okay? Cikgu ni tak boleh nak baca komen ni. Sekejap eh. Cuba membaca komen. Cikgu tak boleh nak baca komen. So dekat apa nama? Boleh? Ada Liana baru boleh nampak sikit. Baru boleh nampak. Cikgu save live ni. Okay, nanti cikgu cuba buat live lagi untuk chemistry. Tambah-tambah bila kita dah nak dekat dengan apa? Nak dekat dengan SPM eh. So boleh eh? Tips ni ada dua, ada dua benda yang cikgu nak kamu dapat dalam sesi live cikgu hari ni. Yang pertama adalah konsep ni. Konsep yang macam ni couple, ni single. Benda ni kita belajar dalam siri keaktifan logam. Dia ada tiga eksperimen. So, macam mana cikgu tahu tadi karbon ni dia boleh rampas oksigen? Cikgu akan tengok siri keaktifan logam SKL. Disebabkan karbon dia terletak lebih tinggi daripada ferum dalam siri keaktifan logam, so kita katakan karbon ni sebenarnya dia lebih reaktif daripada ferum. That's why karbon dia akan tarik oksigen. So konsep dalam kimia, bila karbon dia berjumpa dengan oksigen, dia akan menghasilkan CO2. Tak payah tengok oksigen ni ada berapa biji. Tak kisahlah ada 2 biji ke, 3 biji ke, 4 biji ke. Janji kita ada karbon jumpa dengan oksigen, hasil dia terus adalah karbon dioksida. Itu konsep yang pertama yang cikgu nak kamu pegang. Okay. Konsep yang kedua dalam sesi live cikgu hari ini yang cikgu nak kamu pegang adalah bila soalan kata nombor pengoksidaan, kita kena faham nombor pengoksidaan itu adalah charge. So, bila kita nampak sesuatu benda yang macam hitam dan merah, of course dalam exam nanti dia tak adalah dua color kan. Tapi cikgu selalu suka tulis dua color. Lama-lama student akan boleh nampak yang mana satu ada charge, yang mana satu tak ada charge. So, bila kita tengok hitam dan merah ni, ini membawa maksud ferum yang dekat sini dia ada charge. Macam mana cikgu tahu? Sebab secara logik dia, kalau hitam dan merah, macam mana dia boleh duduk sebelah-sebelah? Macam mana dia tiba-tiba boleh duduk sebelah-sebelah? Mestilah sebab satu positif, satu ni adalah negatif. Positif dan juga negatif, dia akan attracted. That's why dia boleh duduk sebelah-sebelah. Okay, so ferum ada charge. Charge dia berapa? So, cara simple, kita boleh terus cross sahaja. 3 ni adalah charge bagi ferum, 2 ni adalah charge bagi oksigen. That's why cikgu tahu charge bagi ferum adalah positif 3. Sementara yang dekat sebelah kanan cikgu, which is yang ni, okay, bila kita nampak 4 ferum ni, kita tengok ferum di sebelah kanan kat sini. So bila ferum tu ada 1 biji, 4 ni 4 mol tau. Jangan tengok 4 kat depan ni. Kita tengok ferum ni, dia ada 1 biji, itu membawa maksud ferum berada dalam keadaan atom. So semua atom dia neutral, jadi kita tahu dia tak ada charge. Okay, so perubahan nombor pengoksidaan bagi ferum adalah positif 3 kepada 0. Tips yang last kali adalah dalam tajuk redox, kita belajar tentang dua tindak balas. Yang pertama, tindak balas oxidation.
perkataan redox tu sendiri, kat mana aku tulis ni? Perkataan redox tu sendiri, dia membawa maksud OX ni adalah oxidation. Sementara RED dekat depan ni, dia membawa maksud reduction. Apa-apa unsur yang mengalami penurunan oxidation number, maksud dia dia punya nombor pengoksidaan dia tu berkurang. Contoh, 3 jadi 0. Berkuranglah tu. Kalau bertambah macam 1 pergi 2 bertambah. 0 pergi 4 bertambah. Okay, so dalam kes ni, cikgu akan tandakan oxidation number dia berkurang. Okay. Unsur yang mengalami pengurangan ataupun penurunan nombor pengoksidaan, unsur tersebut kita katakan dia mengalami proses reduction. Jadi dalam kes ni, bahan yang mengalami proses reduction adalah benda ini. Soalan tanya kenapa dia mengalami proses reduction? So reason dia adalah sebab nombor pengoksidaan bagi ion ferum 3, dia berubah daripada positif 3 ke 0. Maksudnya dia berubah, dia berkurang. Okay? Okay, so cikgu rasa itu sahaja. Esok cikgu akan share lagi sedikit tips. At least every day cikgu boleh share soalan-soalan yang related dengan trial since kita dah nak SPM. And then cikgu nak invite juga kat sini sesiapa yang nak SPM tahun ni, sama ada kamu dalam aliran KSSM ataupun KBSM. KBSM maksudnya form 5 last year ataupun form 5 this year. Cikgu nak invite untuk kamu bersama-sama dengan cikgu dan juga tim PTTI dalam kita punya seminar this weekend. Seminar Mampu Skor SPM edisi PKP pada 23 Januari hari Sabtu, bermula pada pukul 11 pagi sehingga pukul 6 petang. So sesi percuma, cuma subjek yang kita akan go through kali ini dia adalah lebih limited, which is kimia. Tajuk dia adalah elektrokimia dan juga admax. Bersama dengan Cikgu K, Cikgu K akan sentuh topik-topik related dengan K-Bi. And then bagi pelajar-pelajar yang bukan dalam aliran sains tulis, okay, yang nak SPM, kamu akan belajar sains bersama dengan Cikgu Hanani dan juga matematik bersama dengan Cikgu Rai. So fokus kita adalah kita nak bantu pelajar SPM yang berada di rumah, especially sama dengan kita yang terkesan dengan PKP. So insyaAllah hari Sabtu ni jumpa cikgu pukul 11 pagi sehingga pukul 6 petang. So pendaftaran percuma, cara nak daftar nanti boleh PM dekat bawah, tim PTTI akan bantu, ataupun kamu terus pergi layari kita punya website dekat www.mampuskorspm.com. Ejen betul mampuskorspm.com. So cikgu rasa itu sahaja. Thank you untuk malam ni. InsyaAllah esok malam kita berjumpa lagi dalam next session. Dan satu lagi cikgu nak inform juga, sepanjang PKP ni tim PTTI memberi support kelas secara percuma melalui kita punya platform Instagram dan juga Facebook untuk pelbagai subjek. So jangan lupa tekan notification dekat kita punya Facebook supaya kamu sentiasa dapat update dan juga dapat notification bila kita buat live. Every day kita ada sesi live yang kita beri secara percuma dalam pelbagai subjek dalam SPM untuk kita support semua pelajar dan juga ibu bapa yang ada anak nak SPM. Okay, so cikgu rasa itu saja. Thank you untuk menonton malam ni. InsyaAllah esok cikgu live lagi. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.